Assalamualaikum para penonton dan juga pemirsa di luar sana, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, adik-adik, akak-akak. Hari ni saya Ropi aka Pak Kodi nak share dengan hampa kat luar sana satu produk kesihatan yang baik. Apa itu produk, tuan-tuan dan puan-puan? Tak lain tak bukan jus kaswa. Jus kaswa ini, produk ni memang bagus. Pak Kodi dah makan dah. Orang kata kita tak minum dah cakap lawa pun. Tapi hari ni Pak Kodi tunjuk, Pak Kodi minum benda ni. Tengok Pak Kodi umur dah berapa, still nampak agresif, nampak macam pemagil, nampak macam malik, berdarah panas, ganas kan. Ni Pak Kodi nak cerita pasal produk ni, kaswa ni. Kodi nak bagi tahu kat hampa kelebihan kaswa ni, dia banyak. Dia merendahkan tahap kolesterol, merawat kencing manis, mengawal darah tinggi, kurangkan risiko sakit jantung, menghilangkan kebas badan dan membantu memberi tenaga. Dia punya harga sekarang ni, dia tengah promosi. Harga dia RM130. Tambah lagi RM30, RM160, dapat 2 botol. Come on! Lepas tu bukan takat tu ya, promosi sekarang dia bagi satu free gift minyak urut untuk sapu kat sendi-sendi apa semua lenguh-lenguh. Orang pun kata insyaAllah, insyaAllah hilang. Ok, cara ni Pak Kodi tengok cara makan dia kaswa macam mana. Senang sahaja, ambil sudu besar, pastikan sudu tu dah bersih. Ingat tau, pastikan sudu tu dah bersih. Ok, lihat. Ni dapur kat sini ya, ambil mic baru, takkan ambil yang lama. Come on lah, takkan berontok sangat. Okey, ambil yang ni. Tapi sebelum tu minta tolong kameraman gang statik, tak mau kalau terlawak gelak goyang-goyang, tak mau. Cara makan dia, 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Okey, kameraman cakap apa? Mulut tadi. Tak mau goyang, hilak-hilak. 2 sudu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia rasa dia masam-masam sikit, tapi yang best dia mana? Setiap kali dah mencuba dah. Okey, apa-apa pun, stay at home, stay safe dan stay alone. Jus apa? Jus kaswa.